selamat datang di Cari Cara Channel. Tetap dengan aku, Rizal Tubang. Dalam merakit sebuah sepeda, tidak harus kita mengeluarkan dana ataupun budget yang terlalu banyak, atau bahkan sampai berisiko untuk kita tidur di luar rumah. Ya, hobi harus tetap berjalan, tapi jangan sampai mengganggu segala kebutuhan yang ada di rumah tangga kita. Pada video kali ini aku akan share sepeda rakitan yang tidak menghabiskan budget yang terlalu banyak. Dalam merakit sebuah sepeda, tidak harus kita menggunakan semua spare part yang baru. Kita bisa menggunakan part-part bekas ataupun spare part yang kita mix. Jadi ada yang baru, ada yang bekas. Dan juga kita perlu mengetahui tujuan dari sepeda yang akan kita rakit ini. Tujuannya apakah akan digunakan untuk off-road, medan SC, medan downhill, ataupun hanya untuk on-road supaya dapat kecepatan seperti road bike, ataupun kita ingin bersepeda jarak jauh seperti sepeda touring, ataupun sepeda on-road yang kita tujukan untuk pemakaian sehari-hari atau sepeda komuter. Nah, di seri kali ini aku akan share merakit sebuah sepeda yang budgetnya hanya habis sekitar 2,9 juta. Tujuan dari perakitan sepeda ini adalah digunakan untuk sepeda komuter. Penasaran spare part apa aja yang aku gunakan pada rakitan sepeda kali ini? Kita bahas satu-satu spare part yang kita pakai, sob. Kita mulai pada bagian frame-nya. Frame yang aku gunakan ini adalah frame second sepeda Polygon Xtrada 5 keluaran tahun 2015. Frame ini meskipun second, aku terima dalam kondisi yang catnya masih lumayan bagus dan juga decalnya masih ori semua. Jadi frame ini masih layak untuk bisa digunakan. Perubahan pada frame yang aku lakukan hanya aku lakukan di bagian anting RD. Karena anting RD bawaan Polygon Xtrada 5 itu harus menggunakan RD Shimano yang berjenis Shadow. Yang anting Shadow-nya itu nggak ada. Jadi anting RD itu akan langsung masuk ke RD dari Shimano Shadow itu. Padahal kalau kita akan menggunakan RD yang biasa yang bukan Shadow, kita harus menggunakan anting RD yang lain. Anting RD yang lama tidak bisa kita gunakan lagi. Untuk itu aku melakukan penggantian anting RD dari yang sebelumnya seperti ini, aku ganti menjadi seperti ini. Di bagian headset aku tidak melakukan perubahan, aku hanya memberikan grease ulang atau stempet ulang karena kondisi headset masih baik. Seat post yang aku gunakan seat post baru merek Raze ukuran 30,9. Saddle yang aku gunakan saddle baru merek Oxo. Saddle ini murah juga sih, sob. Meskipun murah, tapi saddle ini empuk, sob. Jadi untuk pantat itu ramah lingkungan. Terus di bagian stem pakai stem baru merek Wick. Stem ini stem oversize karena aku akan menggunakan handlebar yang oversize juga. Handlebarnya aku pakai merek FWD oversize. Gak tahu ini kepanjangannya apa, mungkin forward ya, FWD gitu tulisannya. Dengan panjang 710 dengan rise sekitar 35-45 lah. Jadi agak tinggi loh. Hand grip yang aku gunakan ini hand grip second merek NTT, tapi sudah ada locknya, sob. Hand grip ini juga lumayan empuk di tangan. Jadi meskipun second, tetap enak untuk dipakai. Untuk brake set yang aku pakai ini masih brake set tipe disc brake tapi mekanik. Artinya apa? Nggak menggunakan hidrolis ya. Jadi masih menggunakan kawat. Brake set ini diperoleh dalam kondisi second. Mereknya itu Tektro. Untuk dilakukan pengereman, brake set ini meskipun second masih sangat layak untuk bisa kita gunakan. Shifter juga second, 8 speed. Merek Shimano, Asera yang lama. Lanjut ke bagian forknya. Forknya kita pakai fork yang murah, yaitu fork merek Saucony. Baru dengan diameter stensennya itu 30, travelnya sekitar 120-an. Ada fitur lock dan juga preloadnya. Cuma memang ini fork murah, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan suspensinya terlalu tinggi ekspektasi kita. Jadi ya jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Yang penting memang tujuannya paling tidak sepeda ini nanti bisa agak ada suspensi ketika menghadapi aspal Indonesia yang nggak pernah rata, ya kan? Untuk itu kita tetap memberi sepeda ini suspensi di bagian depan. Lanjut ke bagian wheelset. Kita mulai di bagian hubnya dulu.
hubnya ini pakai merek Sunrise atau Sunset atau pokoknya ada sun-sunnya gitu lah, lupa aku. Hub ini sudah bearing, tipe free hub, tapi nggak jangkrik sob, jadi suaranya masih pelan biasa lah. Hub ini diperoleh dalam kondisi baru, harganya itu sekitar 200 lebih lah, nggak sampai 250-an, nggak sampai 250-an, di bawah 250. Meskipun baru, murah, dan ternyata loncer untuk kita pakai. Hub ini memiliki 32 volt, karena akan aku samakan dengan rims atau velg yang aku gunakan. Rims atau velg yang aku gunakan ini adalah rims bekas, single wall, 26 inch, 32 hole, berbahan alloy. Spoke atau jari-jari aku memakai spoke dari United Stainless warna hitam. Ya, dengan menggunakan stainless harapannya agar tidak mudah berkarat nanti jari-jarinya. Untuk ban yang aku pakai ini adalah Kenda, baik luar maupun dalamnya. Ukurannya 26 inch kali 1.50, jadi 1.5 lebarnya. Dengan ban yang ukurannya kecil lebarnya, ini dapat mengurangi gesekan antara ban dengan aspal, sehingga kita bisa dapat entengnya mengayuh seperti ini. Sprocket, aku memakai sprocket HG208 speed second, karena aku peroleh pun itu karat nggak karuan. Tapi untungnya, gigi-giginya itu masih dalam kondisi yang baik. Jadi tinggal membersihkan karat yang ada, dan juga diberikan pelumas, sudah bisa digunakan lagi sprocket ini. RD yang aku gunakan itu RD second juga, Shimano Altus M310 8 speed. Untuk crankset, ini menggunakan crankset baru, yaitu crankset side, yang tadinya dia dual chainring, aku ubah menjadi single chainring. Single chainring yang aku gunakan ukurannya adalah BCD 104-36T. Lubang, kenapa ukuran chainringnya besar? Karena memang aku ingin mendapatkan gear ratio yang besar untuk mendapatkan speed ketika mengayuh sepeda ini. BB yang digunakan adalah BB kota atau cartridge dengan panjang 111. Hal ini agar kita mendapatkan chain line yang ideal, sehingga proses shifting itu bisa lebih enak dan smooth. Pedal, aku pakai pedal alloy yang masih gotri atau pelor. Aku dapatnya dalam kondisi yang baru, karena kalau pakai pedal bearing kan lumayan harganya mahal. Ini pedalnya cuma 40.000 aja udah dapat. Untuk rantainya, aku pakai rantai Shimano 8 speed dalam kondisi yang baru. Yap, setelah semua spare part sudah terakit, seperti ini sepedanya sob. Dengan rakitan sepeda yang seperti ini, akan membuat sepeda ini ringan untuk dikayuh di medan on-road atau aspal. Gear ratio besar yang dihasilkan dari sepeda ini, dan juga bannya yang lebarnya kecil, dapat memberikan keuntungan bagi kita yang bersepeda dengan sepeda ini, agar sepeda ini bisa menghasilkan kecepatan yang top tier untuk speed. Dengan dana yang hanya 2,9 juta, kita sudah dapat sepeda yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari atau komuter. Bisa kita gunakan untuk bike to work, bike to masjid, bike to mantan ya. Ya pokoknya bisa menemani kegiatan sehari-hari kita lah sepeda ini nantinya. Gimana sob, sepeda rakitan kami apakah bisa jadi inspirasi bagi sobat yang ingin merakit sepeda? Yap, itulah video yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.